Halo, jumpa lagi kita dengan Casual Gaming di sini, channel game kita sehari-harinya ya. Gimana kabarnya semua? Dan hari ini aku akan main di PGR Global ya, lagi menjalani ceritanya Bang Ronald nih yang baru, chapter yang baru. Gimana, ada yang sudah nyampe sini? Mungkin ada yang sudah selesai ya. Kalau aku sih baru ada kesempatan untuk mainnya sekarang. Kemarin-kemarin belum sempat. Biasa kita ada sih waktunya kalau weekend aja ya. Kalau sehari-hari ya sedapatnya saja lah. Oke, di sini kita akan berantem melawan humanoid, kakak beradik humanoid yang sangat berbahaya karena memiliki matrix juga nih. Dan kita disediakan karakternya untuk di chapter ini adalah Lee dan Plume ya, hanya dua saja tanpa adanya support ya, nggak ada healer. Karena apa? Karena memang ini di story ini kita ditakdirkan untuk kalah ya. Yang berdua ini masuk ke dalam matrix, wah, jadi kita terbalik ini. Biasanya kita yang menggunakan matrix, ini malah kita yang dikasih matrix ya. Oke, tapi tidak apa-apa, kita akan coba terus nih anak, karena ini adalah kesempatan langka ngelawan musuh yang punya karakter unik ya, apalagi ini dua nih, kakak beradik humanoid, yang dimana yang satu yang cowoknya itu tangannya bengkak ya, tangannya bengkak, mungkin dia alergi habis makan ya apa sotong atau makan apa ya, disengat laba-laba ya, jadi tangannya bengkak sebelah ya, mungkin tawon Afrika kali. Kalau yang adanya itu kupingnya lebar, berarti ya pendengarannya bagus. Kalau mendengarkan pelajaran bagus ya. Boom. Serangan lagi. Ya, oke, kita yang masuk matrix. Oh, gantian kita yang diserang. Tidak apa-apa, serang terus. Gantian dengan Lee. Lee untuk physical attack. Lumayan ini ya. Bagi yang punya Lee, silahkan kalau mau dibangun juga dia masih bagus. Oh ya, buka buat teman-teman lain yang di Nier Automata sekarang, gimana nih? Apakah ada yang gacha Nier Automatanya ya? Walaupun aku sendiri sih agak sedikit kecewa di Nier Automata yang Neron ini, karena yang dulu kita udah sangat excited banget dikasih karakter gratis 9S dan 2A yang keren banget ya. Kalau sekarang tidak dikasih ya, harus gacha sendiri ya. Apalagi buat pemain yang lama ya, kalau yang baru mungkin ya senang aja, lumayan nih bisa gacha Nier Automata. Tapi kalau yang lama kemarin udah dikasih gratis, sekarang enggak, kayaknya ada yang kurang gitu nih, harus bayar sekarang. Tapi tidak apa-apa buat kalian yang F2P, pemain gratisan yang bisinya terbatas, mungkin untuk membangun tim physical tidak harus selalu pakai tim Nier ya, ada banyak pilihan, ada tim yang pakai Lee dan ada tim yang pakai Lucia Alpha pastinya ya. Dan nanti mungkin di akhir tahun akan datang Bianca Abyss Stigma ya, untuk variasi baru dengan physical attack ya, biar Lucia Alpha lebih kompetitif, bersaing, ada saingannya ya. Jadi ada perbandingan, ada opsional bagi yang mungkin mereka yang udah lama udah bosan, ada lagi nanti ya physical damage dealernya. Dan kita di sini, wow, masuk matrix. Ini siapa yang masuk matrix nih? Oh, kita nih, kita yang diserang nih. Oke. Nah, ini pertarungan cukup seru ya, cukup seru banget, unik ya, bukan seru. Kita jadi terbalik dikasih matrix sama si musuhnya. Oke, serangan. Boom 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 boom. Kita walaupun udah coba berkali-kali ini mengalahkan mereka, tapi memang ditakdirkan di ceritanya memang harus kalah. Tidak apa-apa ya, Lee serang terus. Lee ini untuk tim physical lumayan bagus ya, untuk mendapatkan combo yang tinggi, karena dia pakai senjatanya, pistolnya ringan, tembakannya juga berantet ya, jadi gampang banget buat naikin kombonya sampai ke ratusan. Oke, yang punya Lee silahkan untuk tim physicalnya, healernya bisa pakai Leap Eclipse yang di upgrade sampai ke triple S, nambah physical damage 10%, juga bisa pakai Nanami Storm ya, untuk itunya yang di upgrade lagi ke triple S bisa sama ya. Kalau yang F2P, wah, di sini kita mati tapi tetap saja dapat hadiah ya. Nah, terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe, like, share, and gaul. Bye bye.